Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, negara-negara yang baru merdeka dari Uni Soviet memiliki banyak sekali persediaan senjata yang ditinggalkan oleh Tentara Merah, lansir National Interest, dan disarikan oleh Jakarta Greater. Salah satu kasus yang paling menarik adalah terjadi pada Angkatan Udara bekas Republik Soviet di Moldova. Perangkat militer Republik Moldova terdiri dari 34 jet tempur MiG-29 Fulcrum, 8 helikopter Mi-8 Heat, dan beberapa pesawat angkut. Kekuatan yang cukup besar untuk negara sekecil itu. Sebagai perbandingan, luas wilayah Moldova sedikit lebih kecil dari provinsi Jawa Barat. Moldova tidak mampu mempertahankan armada udaranya, dan semakin diperburuk dengan resesi yang parah. Sementara itu, Amerika Serikat khawatir Moldova akan menjual MiG-29 mereka ke Iran, yang dapat menggunakannya untuk meningkatkan armada Fulcrum milik Iran. Washington juga khawatir bahwa Moldova mungkin akan menyerahkan teknologi itu kepada Iran, karena armada Iran termasuk 14 varian MiG-29C yang dikonfigurasi untuk mengirimkan senjata nuklir. Jadi, pada tahun 1997, Amerika Serikat menggunakan alatnya yang paling kuat untuk mendapatkan MiG-29 milik Moldova. Alat itu adalah uang. Washington membeli 21 unit MiG-29 milik Moldova, termasuk 14 model C, 1 model B, dan 6 model A, dan menerbangkannya dengan pesawat angkut C-17 Globemaster ke Dayton, Ohio. Tidak hanya membeli jet tempur sebagai cara yang terbaik untuk memastikan tidak jatuh ke tangan Teheran, namun memberi Washington kesempatan untuk memeriksa salah satu jet tempur Soviet paling canggih yang pernah dibangun. Sebagai gantinya, Moldova menerima uang $40 juta dalam bentuk bantuan kemanusiaan, beberapa truk militer, dan peralatan tidak mematikan lainnya. Moldova menjual sisa pesawat tempurnya ke Eritrea dan Yaman. MiG-29 yang baru dibeli Amerika Serikat, sebagian besar akan lenyap ke dalam labirin skuadron pengujian, pusat-pusat intelijen, dan fasilitas eksploitasi Angkatan Udara Amerika Serikat, tulis media Air and Space Magazine. MiG-29 adalah pesawat manuver yang mematikan pada masanya. Rudal Archer AA-11 yang canggih untuk tahun 90-an, karena kemampuannya yang menguji target dengan sistem chewing yang dipasang di helm pada sudut yang lebih jauh dari hidung jet, daripada pesawat tempur Amerika Serikat yang sebanding. Namun, kelebihan sistem itu runtuh ketika Pentagon memperkenalkan rudal AIM-9X dan helmet mounted display pada tahun 2003. Fulcrum memiliki kelemahan karena tidak memiliki sistem avionik dan manajemen informasi yang memberitahu pilot apa yang terjadi di luar pesawat atau posisi pesawat. Seorang pilot harus melihat peta kertas untuk mengetahui lokasi mereka. Secara umum, MiG-29 adalah pesawat terbang yang bagus,
tetapi semakin usang untuk peperangan udara di abad ke-21 tanpa peningkatan kemampuan atau upgrade lebih lanjut. Di saat yang sama, pada 1997, Israel juga memperoleh pinjaman 3 MiG-29 dari negara Eropa Timur yang dirahasiakan, dan negara yang dimaksud mengarah kepada Polandia. Mengingat bahwa MiG-29 adalah jet tempur paling canggih yang pernah diberikan Rusia kepada klien-klien Arabnya, seperti Irak dan kemudian Suriah, Israel tidak diragukan lagi menyambut kesempatan untuk menguji dan mengevaluasinya sendiri. Pilot Israel yang menguji MiG-29 cukup terkesan, walaupun berbeda dari jet tempur buatan Amerika Serikat yang biasa mereka gunakan. Mereka melaporkan bahwa MiG-29 mudah untuk diterbangkan. MiG-29 juga dilengkapi komputer yang membantu pendaratan jika pilot mengalami kesulitan saat akan mendaratkan pesawat, yang perannya cukup penting bagi keselamatan pilot dan pesawatnya. Sistem komputer ini menstabilkan jet jika pilot dipengaruhi oleh penyakit vertigo dan saat kehilangan orientasinya di angkasa. Sistem seperti itu tidak ada di pesawat barat yang mengandalkan pilot untuk menangani situasi seperti itu secara mandiri. Salah satu pilot uji menyimpulkan bahwa kemampuan fulcrum sama dan kadang-kadang bahkan melebihi jet tempur F-15 dan F-16. Pesawat ini sangat bermanuver dan mesinnya memberikan tenaga lebih tinggi untuk rasio dorong. Pilot kami harus berhati-hati menghadapi pesawat ini dalam pertempuran udara. Diterbangkan oleh seorang profesional terlatih, itu adalah lawan yang layak untuk diperhitungkan. Tidak heran mengapa Washington mengambil kesempatan untuk menilai pesawat tempur yang tangguh, dan di saat bersamaan memblokir kesempatan Tehran untuk memperluas armada udaranya. Saat ini masih ada operator MiG-29 di seluruh dunia, sebagian besar di Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Selatan, dan Tenggara. Polandia memiliki beberapa fulcrum yang beroperasi bersama jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat. Uniknya, Israel menandatangani perjanjian pada Agustus 2011 untuk memperbaharui, memodernisasi, dan merombak MiG-29 Polandia. Ya, Anda tak salah dengar. Israel diminta Polandia untuk merombak dan mengupgrade MiG-29 fulcrum milik mereka. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang sekelumit kisah dari fulcrum ini?